Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa mtinanih wa asyhadu an la ilaha ilallah wa ahdahu la syarika lahu ta'ziman nishanih wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ala ridwani Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwanih Para ikhwan akhwat, pemirsa Radio Roja dan TV Roja dimanapun Anda berada kita melanjutkan pelajaran kita tentang uh, mendulang faedah-faedah fa dari surat Al-Ahzab dan kita sekarang masuk pada ayat 41 dan seterusnya ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman Ya ayyuhalladzina amanu uzkurullah zikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمن رحيما Baik kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang yang beriman, wahai orang yang beriman. Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Berzikirlah atau ingatlah kepada Allah setelah Allah dengan ingat yang banyak. Dengan ingat yang banyak. banyak. Kemudian wasabihu hubukratan wa asila bertasbihlah bertasbihlah kepada Allah bukratan wa asila pagi dan sepetang. Huwa alladhi yusalli alaikum. Dialah Allah yang bersolawat kepada kalian. Dialah Allah yang bersolawat kepada kalian. Wa malaikatuhu dan juga malaikat-malaikat bersolawat kepada kalian. Dan juga malaikat-malaikatnya. Li yukhrijakum zulumati ilan nur. Untuk mengeluarkan kalian. Dari kegelapan <tuh> kepada cahaya. Wa kana bil min Allah Subhanahu wa taala ya sangat sayang atau maha sayang kepada kaum mukminin. Kita akan bahas pertama Allah buka ayat ini ya. Setelah Allah menyebutkan tentang kisah pernikahan antara Nabi SAW dengan Zainab bintu Jahshin sebagaimana telah kita jelaskan pekan lalu. Sebagian ulama mengatakan, yaitu orang-orang munafik berbicara mencela Nabi SAW, maka uh, Allah menyuruh yaitu kaum muminin untuk tidak pedulikan mereka agar kaum muminin sibuk dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala jangan terlalu menanggapi perkataan orang munafikin ya ya ayyuhalladzina amanu wahai orang yang beriman uzkurullah berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala kita tahu zikir adalah ya uh, zikir ibadah yang sangat mudah ya ibadah yang sangat mudah yang sangat mudah e, bisa dikerjakan dikerjakan saja. <tuh> ya. e, di mana saja ya di di mana saja lautan daratan ya laut darat ya kemudian dalam e, kondisi di rumah di jalan ya di rumah di jalan ya kendaraan ya dalam banyak kondisi, dalam kondisi duduk berdiri berbaring ya berjalan ya kemudian juga dalam kondisi dalam kondisi suci berhadas junub boleh berzikir ini zikir yang pada umumnya seperti zikir-zikir yang umum maksudnya zikir-zikir umum seperti la ilaha illallah tahlil kemudian alhamdulillah kemudian subhanallah subha subhanallah la huwalalaquantillabi la, la bila allahu akbar dan yang semisalnya Kecuali kalau dalam kondisi uh, junub tidak boleh baca Al-Quran menurut pendapat mayoritas ulama, ya. Tapi intinya zikir adalah ibadah yang sangat uh, sangat mudah, ya. Makanya Allah mengatakan zikron ketheron, karena ini bisa dikerjakan di mana saja. Makanya Allah mengatakan zikron ketheron, zikir yang banyak. Dan ini datang dalam kondisi mutlak, ya. Jumlahnya mutlak. Mutlak. Yang penting banyak. Yang penting banyak. Tidak ditentukan misalnya uh, 100, 200, 1000, bebas ya. Ada zikir-zikir yang muqayyad, yang kita terikat dengan jumlah tertentu. Seperti habis sholat, ada subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, allahu akbar 33 kali. Seperti itu namanya zikir-zikir yang muqayyad, yang terikat dengan jumlah tertentu. Tapi kebanyakan zikir tidak terikat. Kita mau bersolawat, mengucapkan la mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, allahu akbar, allahu akbar, Oh seribu kali, mau sepuluh ribu kali terserah yang penting uh, yang kita mampu kita bisa continue dan juga banyak ya jadi banyak tidak terikat dengan uh, jumlah uh, tertentu yang penting zikron kesiran ya alhamdulillah mudah ini diantara diantara ibadah yang kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala ibadah yang ringan mudah dikerjakan dalam berbagai macam kondisi pahalanya besar namun ditinggalkan oleh banyak kaum muminin kecuali yang diberi taufik oleh Allah subhanahu wa taala ya. Kemudian Allah berfirman wasabbihuhu bukrata wa asila. Bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tasbih e, sering dalam syariat yang dimaksud dengan tasbih ini ada dua kemungkinan. E, makna tasbih e, ada yang mengatakan tasbih secara umum adalah e, subhanallah iaitu lafal subhanallah. Itu mensucikan Allah. Dari segala kekurangan segala aib dan kekurangan. Sebenarnya mengatakan subhanallah, subhanallah maksudnya tasbih maksudnya sama dengan maksudnya salat, salat sunnah. Ya, di dalam beberapa hadis, lam yusabbih bainahuma Rasulullah SAW tidak bertasbih di antara keduanya maksudnya Rasulullah SAW tidak salat sunnah ya ketika menjamak salat. Jadi lafal tasbih juga bisa maknanya adalah uh, solat salat sunnah. Tapi uh, kalau kita karena kalau kita artikan kepada makna tasbih zikir ini berarti tasbih tafal zikir ya zikir berarti dia adalah disebutkan secara khusus setelah zikir umum karena sebelumnya Allah mengatakan berzikirlah dengan zikir yang banyak kemudian Allah khususkan dengan tasbih dan ini menunjukkan kemuliaan tasbih atau maknanya adalah uh, bersolat sunnah berbanyak apa namanya solat di uh, pagi hari dan solat di Uh, petang hari. Tapi kebanyakan ulama membawakan kepada makna ini. Makna uh, tasbih. Uh, bukratan wa asila. Uh, apa maknanya? Di sini juga ada dua makna. Ada yang mengatakan bukratan wa asila. Ini adalah. Maksudnya berkesinambungan Kontinu. Yaitu terus-terusan. Seperti kita menyebutkan. Timur dan barat maksudnya ya. Seluruhnya. Atau kita mengatakan seorang itu dari ujung ke ujung rambut sampai ujung kaki maksudnya orang itu seutuhnya. Ketika Allah menyebutkan bukratan wa asila ini sekedar perwakilan. Kalau orang Arab mengatakan saya selalu e, mengingat dia pagi dan petang maksudnya setiap saat saya ingat dia, ya. Misalnya gitu. E, saya selalu bekerja pagi dan petang maksudnya saya bekerja terus-terusan. Maka istilah bukratan wa asila kalau dibawakan kepada istilah sebagian orang Arab maksudnya terus-terusan, maksudnya bertasbihlah terus-terusan sesering mungkin kepada Allah dan sebab lama menafsirkan dengan zahirnya bukratan wa asilah yaitu pagi dan petang di antara Syekh Sa'di Sa rahimallahu taala pagi dan petang karena dua waktu tersebutlah waktu yang adalah waktu uh, yang spesial karena biasanya orang di pagi hari mereka belum beraktivitas kerja terutama pada subuh maka pikiran masih fresh belum berpikir tentang pekerjaan sehingga kalau mereka ingat Allah Subhanahu wa taala lebih konsen. Demikian juga petang hari, petang hari ya mungkin kalau orang sudah pulang dari kerja maka dia sudah lepas dari pekerjaan duniawinya sehingga pikirannya bisa fokus untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka itu saat yang tepat untuk mengingat Allah untuk berzikir kepada Allah. Paling tidak minimal kata Syekh Sa'adi, kalau seorang tidak bisa banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala di mana-mana berzikir, maka lakukanlah zikir-zikir yang rutinitas harian yang jangan sampai ditinggalkan. zikir pagi petang, al-azkar ba'da Solawat, zikir setelah salat, ya ini zikir pagi petang, zikir setelah salat. Ya ini ini zikir kalau apa namanya? doa-doa kita ucapkan ya. E, paling tidak itu yang bisa kita lakukan e, kalau memang tidak bisa kita memperbanyak zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ibadah zikir ini kurang hidup di tanah air kita. Tapi kalau kita di misalnya lihat di Arab Saudi banyak orang-orang sambil berjalan mereka berzikir, kadang kita naik kendaraan supir-supir juga berzikir ya. Hal yang biasa di kita saja belum uh, belum hidup ya sekarang kalau zikir harus ke masjid seakan-akan kalau zikir harus ke tempat pengajian mungkin enggak padahal di jalan orang bisa berzikir sambil bawa kendaraan orang bisa berzikir entah berzikir entah bertasbih entah baca Quran ya alhamdulillah mengingat Allah banyak caranya tapi waktu yang spesial lah bukratan wa asila pagi dan petang ini waktu spesial karena pikiran kita masih fresh belum memikirkan banyak pekerjaan kemudian kata Allah huwa yusalli alaikum wa malaikatuhu Dialah Allah yang bersalawat kepada kalian dan juga para malaikat bersalawat kepada kalian. Sebagian ulama seperti Tahir bin Ashur mengatakan inilah ta'lil. Inilah illah sebab kenapa Allah menyuruh kita banyak berzikir. Ya, kenapa? Dan ini juga diisyaratkan oleh Ibn Kathir dalam tafsirnya. Kenapa Allah menyuruh kita banyak berzikir? Karena kalau kita mengingat Allah, Allah akan bersalawat kepada kita. Huwa ladhi yusalli alaikum. Dialah Allah yang bersalawat kepada kalian. Maksudnya memuji kalian. Salawatnya Allah maksudnya memuji. Allah kepada hambanya sama dengan asna alaihi asna alaihi yaitu memuji atau memuji atau menyanyi, memuji memuji ya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman jadi zikir tersebut untuk kepentingan kita sendiri kata Allah Subhanahu wa taala azkurkum ya Allah berfirman fadhkuruni azkurkum ingatlah aku, maka aku akan ingat kalian. Jadi kalau kita ingin diperhatikan oleh Allah, kita senantiasa ingat Allah Subhanahu Wa Taala dengan baca Quran, dengan berzikir, dengan baca buku agama, dengan pengajian. Kita selalu ingat Allah, maka Allah akan selalu ingat ingat kita. Fadzkuruni adzkurkum. Kemudian juga dalam hadis Qudsi kata Allah Subhanahu Wa Taala ya uh, tentang hambanya. Jika dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa idza dzakarani fi mala'in eh zekertu fi mala'in uh, khair minhu ya kata Allah Subhanahu wa taala jika hamba-Ku mengingatku dalam jiwanya maka Aku akan mengingat dia dalam jiwaku dan jika dia mengingatku berzikir kepada-Ku di hadapan sekelompok orang maka Aku akan menyebut dia di kelompok yang lebih baik daripada dia itu di hadapan para para malaikat ya jadi kenapa kita disuruh berzikir di antara ilahnya karena kita agar kita selalu diingat oleh Allah kalau kita sudah sering diingat oleh Allah Subhanahu secara khusus maka kita akan mendapatkan perhatian ma'iyah khasah perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bukan cuma Allah yang bersalawat kepada orang-orang yang berzikir, malaikat juga. Malaikat bersalawat. Adapun salawat malaikat, ya. Uh, salawat malaikat beda ya. Salawat malaikat sama dengan doa ya. Doa doa dan istighfar. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ghafir, "Alladzina yahmiluna arsy wa man haulahu yusabbihuna bihamdihi wa yu'minuna bihi wa al alladzina amanu." Ya, wa ya. al alladzina amanu itu orang-orang para malaikat pemikul arsy memohonkan ampunan bagi orang-orang yang beriman. "Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lil ladzina tabu wa tabu sabilaka wa qihim jahim." Ya Allah, berilah ampunan kepada orang yang bertobat dan mengikuti jalanmu. Dan jauhkanlah mereka dari Neraka Jahannam. Jadi dan jadi malaikat mendoakan. Jadi solawat malaikat kepada kepada hamba yang sering berzikir adalah didoakan malaikat. Adapun solawat Allah Allah kepada hambanya adalah Allah memujinya di hadapan para para malaikat. Jadi seorang yang sering mengingat Allah sebenarnya keuntungan kembali kepada dirinya. Dia menjadi terkenal di langit. Allah menyebut-nyebut dia di hadapan para malaikat. Allah puji dia. Kemudian li yukhrijakum al ilan nur. Ya. Uh, untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan, Allah mengeluarkan kalian dari kegelapan kepada cahaya. Ya, apa yang dimaksud dengan kegelapan di sini? Kegelapan di sini, uh, para ulama menafsirkan dengan Al-Kufur, Wal-Jahal, kekufuran, dan kebodohan, kejahilan, kekufuran, dan kejahilan, dan kejahilan. Kemudian yang dimaksud dengan cahaya adalah al-ilm wal iman. Al-iman wal ilm iman dan ilmu Eh ya. ya. uh, ketika seorang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala E, mengeluarkan kalian dari kegelapan kepada cahaya, ya. Timbul pertanyaan: "Bukankah ketika kita berzikir kepada Allah, kita sudah beriman, kita sudah bukan di atas lagi kegelapan? Terus, buat apa lagi kita dikeluarkan dari kegelapan? Kandung kita sekarang sudah di cahaya, cahaya Islam, cahaya sunnah. Eh. Terus, apa maksudnya mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya, ya? Maka e, ditafsirkan oleh para ulama, maksudnya agar istiqomah." Maksudnya, agar istiqomah ya, meski kita sekarang sudah di atas cahaya Islam, namun kita tetap membutuhkan, kita tetap memerlukan, ya, e, apa namanya. Penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya adalah agar agar istiqomah dan agar ditambah lagi cahaya, agar ditambah lagi cahaya. Ini mirip seperti ketika seorang berdoa dalam setiap solat ihdinasyrotol mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Oh, kita kan sudah di jalan yang lurus. Di antara maknanya, kalau kamu sudah jalan lurus, artinya agar kamu istiqomah terus di atas jalan tersebut. Yang kedua, agar ditambah hidayah-hidayah, karena masih banyak kebaikan-kebaikan yang belum kita ketahui, kita minta agar Allah bukakan pintu-pintu kebaikan tersebut. Setelah itu Allah tutup ayat ini dengan berkata, وَكَانَ بِالْمِنَ wa kana بِالْمِ Dan perhatikan ini, kana, asalnya e, untuk menunjukkan untuk menunjukkan sesuatu yang maldi, yang telah lalu, yang pas. Tetapi untuk ayat ini, bukan menunjukkan Allah dahulu kalau kita masukkan dalam makhluk akan dikatakan dahulu dia baik kita tapi tidak kita artikan demikian dengan cara pengertian tersebut meskipun karena pada asalnya adalah menunjukkan tentang pas tentang masa lalu tetapi para orang mengatakan karena di sini maksudnya Allah senantiasa ya untuk bahwasanya Allah demikianlah sifatnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa sayang kepada kaum minin yaitu maha sayang maha sayang kepada kaum minin ya maha sayang e, sehingga rahmat Allah lebih luas dari apa yang disebutkan sebelumnya jadi Allah menyuruh kita banyak berzikir kepada Allah agar Allah memuji kita agar malaikat mendoakan kita agar kita dikeluarkan dari kekufuran menuju ke, ke keimanan dari kejahilan menuju ilmu. Tetapi rahmat Allah bukan terbatas dari hanya itu saja. Apa yang disebutkan sebelumnya hanyalah sebagian daripada rahmat Allah. Maka Allah ingatkan wa kana bil mu'minina rahima. Allah Maha uh, penyayang dan kasih sayang Allah lebih daripada hanya sekedar yang disebutkan sebelumnya masih sangat luas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Baik, tolong dihapus. <coughs> Setelah itu Allah berfirman, tahiyatuhum yawma yalqawnahu salam wa 'addalahum ajran karima dan tahiyat yaitu salam penghormatan yawma yalqawnahu tatkala orang-orang beriman bertemu dengan Allah maksudnya di surga salam adalah salam wa 'addalahum ajran karima dan Allah siapkan bagi mereka ganjaran yang sangat mulia yaitu surga ya ini ayat ya menjelaskan bahwasanya jika seorang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala zikran katsiran E, maka dia bukan cuma dipuji ketika dia masih hidup di dunia, bukan cuma didoakan oleh para malaikat kita di dunia, dan e, di akhirat dia akan mendapatkan ganjaran, ya, karena dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara ganjaran tersebut Allah gambarkan tahiyatuhum yauma yalqaunahu salam, yaitu salam pembuka. Jadi tahiyat itu asalnya dari kata hayya, dari hayya yuhayyi tahiyat. Asalnya kalau seorang, yang kita di Arab Saudi sering, hayyakallah, yaitu semoga Allah, e, hayyakallah asalnya secara bahasa, yaitu ahyakallah, yaitu atalallahu hayatak, yaitu semoga Allah memperpanjang umurmu, itu asalnya demikian. Tetapi, hayyakallah sudah berubah menjadi suatu istilah, bukan lagi maknanya semoga Allah memperpanjang umurmu, tapi adalah salam penghormatan. Yang biasanya e, diucapkan di, oleh seorang ketika bertemu dengan orang lain, dengan sambutan, dengan penuh kegembiraan, Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Asyur dalam tafsirnya, ya, uh, bahwasanya uh, tahiyat. Jadilah dia suatu istilah, kalau ada orang datang, kita bilang "Assalamualaikum", itu kita menyambut kedatangannya dengan penuh kegembiraan dan penghormatan. Di sini, Allah menjelaskan di antara kenikmatan yang akan didapati oleh orang suka berzikir kepada Allah. tahiyatuhum yawma yalqawunahu salam. Yaitu Allah menyambut mereka di surga ketika mereka bertemu dengan Allah. Dengan Allah mengatakan assalam bagi kalian. Yaitu kalian di surga akan lepas dari segala kekhawatiran. Karena kalian akan telah masuk dalam darussalam. Segala keselamatan, segala kegembiraan yang tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi gundah gulana, tidak ada lagi kekhawatiran, tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi sakit, tidak ada lagi kelaparan, ya, tidak ada lagi tua, kalian hanya hidup dengan keselamatan ya kalian akan hidup dengan keselamatan dan bagaimana lihat orang, -orang kafir yang sedang disisa di neraka jahanam di antara yang menakjubkan di sini maksudnya Allah memberi memberi motivasi kepada orang-orang beriman untuk banyak berzikir kepada Allah karena yang menyambut mereka Allah Subhanahu wa taala yauma yalqaunahu ya tahiyatuhum yaitu tahiyat kepada mereka yaitu dari Allah dan ini tafsir yang lebih kuat sebagaimana dipilih oleh Ibnu Katsir dan yang lainnya, salamun qawlam mir rabbir rahim, ya, sebenarnya dalam arti yang lain yaitu keselamatan uh, dari Rabb yang Maha Penyayang. Jadi betapa orang uh, gembira bayangkan kalau kita misalnya seorang mau surga kemudian disambut malaikat, ya tentu adalah perkara yang menyenangkan. Bagaimana lagi kemudian yang menyambut adalah Allah Subhanahu wa taala. Yaumajjalqunhu tatkala mereka bertemu dengan Rabbul Alamin adalah salam. Ya, salam itu kalian selamat sudah masuk surga, selamat seluruhnya. ya wa karima dan Allah siapkan bagi kalian ganjaran yang baik yaitu surga. Sebenarnya Allah mengatakan tahiyatuhum yaitu tahiyatu ba'dihim yaitu mereka saling memberi salam di antara mereka tapi zahir ayat tidak zahir ayat ini salam dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain Allah memberi salam kepada uh, kepada mereka yaitu Allah mengatakan kalian selamat dari segala kekurangan selamat dari kesedihan kalian sekarang isinya adalah ketentraman dan kesenangan semata طيب قلت هيك قاعد بريكنيا الله سبحانه وتعالى بكرمان يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يقول الله سبحانه وتعالى <applause> يا أيها النبي

Allah Subhanahu wa taala berfirman wahai orang ber, wahai nabi wahai nabi sungguhnya kami mengutus engkau ya kami mengutus engkau mengutusmu sebagai syahid sebagai saksi sebagai syahid itu saksi Mubashiran, pemberi kabar gembira wanadhiiran <Susukainya> memberi peringatan wada'ian ila Allah dai yang menyeru kepada Allah penyeru kepada Allah dengan izin Allah wasirajan munira iaitu yaitu lampu yang menerangi itu cahaya yang menerangi taib uh, perhatikan di sini ya uh, Perhatikan di sini Allah mengatakan wahai Nabi, ini adalah sudah pernah kita sebutkan di awal surat Al-Ahzab bahwasanya di antara e, keistimewaan surat Al-Ahzab adalah untuk mengang mengangkat derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana perhatian Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini Allah memuji Rasulullah SAW dengan banyak pujian. Pertama Allah memanggilnya dengan ya ayuhan nabi, ya ayuhan nabi. Maka di sini adalah sifat nubuwah. An-nubuwah. Ya. E, itu pembawa apa namanya? kabar yang penting nabi ya. Kemudian inna arsalnaka sungguhnya kami mengutusmu. Ini rasul. Ee, Muhammad sebagai rasul. Ya, sebagai rasul. Ini tadi sebagai nabi. Jadi Rasulullah SAW mengumpulkan dua sifat nabi dan rasul. Kita tahu tidak semua Nabi adalah rasul, kalau rasul pasti nabi, tapi tidak semua nabi adalah rasul karena kedudukan rasul lebih tinggi daripada, daripada nabi. Kami memutus engkau syahidan sebagai saksi ini sifat nabi, rasul, sifat yang pertama, sifat yang kedua, sifat yang ketiga, sifat yang keempat, sifat yang kelima, ya. lima sifat kalau kita tambahkan nabi dan rasul jadi tujuh sifat. Dalam satu ayat Allah sebutkan tentang tujuh sifat Nabi SAW, tapi kita fokus pada yang satu, dua, tiga, empat, uh, lima ya. Satu, dua, tiga, empat, munira, lima. Baik, uh, ada pun saksi, kata para ulama, Rasul SAW sebagai saksi, yaitu uh, menjadi saksi uh, di antaranya, di dunia dan di akhirat. Di dunia, yaitu Rasulullah SAW menjadi saksi atas kebenaran kitab-kitab terdahulu, kebenaran nabi-nabi terdahulu, dan menjadi saksi apa-apa saja yang telah diselewengkan dan dirubah. Karena semua yang tidak sesuai dengan standar Al-Quran, ya, dari isi kitab-kitab terdahulu berarti telah diselewengkan. Makanya, وَمُسَدِّقَنْ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ Musaddiqan lima bayna minal kitab wa muhaiminan yaitu sebagai hakim ya sebagai syahid sebagai hakim muhaimin diartikan hakim diartikan syahid maksudnya rasulullah dia menyaksikan bahwasanya nabi-nabi terdahulu pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala oleh Allah Subhanahu wa taala rasulullah membenarkan kemudian juga ajaran-ajaran nabi terdahulu juga rasulullah SAW tetapi ada yang telah dirubah rasulullah juga disaksi itu sudah berubah kesyirikan yang mereka lakukan di antara perubahan dan ini adalah fungsi nabi sebagai saksi di dunia adapun nabi sebagai saksi di akhirat Allah juga sebutkan Wa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Allah sebutkan nanti pada hari kiamat kala Allah datangkan setiap umat ada saksinya yaitu nabi-nabi masing-masing umat. Wa ji'na bika ala haula'i syahida dan kami jadikan kau sebagai saksi bagi umatmu. Dan nabi di hari kiamat kala akan menjadi saksi bagi umatnya ya. Bahwasanya mereka beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga nabi menjadi saksi bagi nabi-nabi yang lain. Ketika Nabi Nuh menjadi saksi bagi umatnya umatnya membohong menyatakan Nuh bohong maka Rasulullah menjadi saksi untuk Nabi Nuh dan untuk nabi-nabi yang lain bahwasanya nabi-nabi ini telah menyampaikan dakwah mereka kepada umatnya hanya saja umatnya tidak mau terima jadi Nabi menjadi saksi di dunia dan menjadi saksi di di akhirat berkaitan dengan nabi-nabi sebelumnya ya ini sifat keistimewaan bagi Nabi yang terakhir ya Nabi yang terakhir Rasulullah SAW kemudian Mubah memberi kabar gembira Ya, karena Rasulullah SAW memberi kabar gembira tentang bagaimana orang-orang yang beriman mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat tentang ketaatan-ketaatan, bagaimana pahala-pahalanya. Rasulullah SAW memberi kabar gembira. Dan didahulukan kabar gembira meskipun Rasulullah SAW juga memberi peringatan. pemberi peringatan kepada uh, umat manusia seluruhnya tentang barang siapa yang tidak mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Maka mereka akan sengsara di dunia sebelum di akhirat. Bahwasanya ada adab yang pedih menanti mereka. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengumpulkan orang-orang Quraisy, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Fani nadirulah kum bayna yadee adabin syadid. Sungguhnya aku adalah pemberi, kabar pemberi, pemberi peringatan kepada kalian jika kalian tidak beriman. Di depan kalian ada adab yang pedih yang akan menimpa kalian. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membasiran wa memberi peringatan dan juga memberi kabar uh, gembira. Tetapi didahulukan kabar gembira karena lebih banyak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kabar gembira dari uh, peringatan. Kemudian sifat yang berikutnya wada'ian ilallah, yaitu Nabi menyuruh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ada beberapa poin yang penting. Yang pertama bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Nabi menyuruh untuk bertemu dengan Allah dengan Allah di surga ya. Ini di antara tafsiran. Nabi wada'ian ila Allah, Nabi menyuruh kepada Allah ya, kalau kalian ingin bertemu dengan Allah di surga, maka ikutilah jalanku. Dan di antaranya maksudnya ee, dakwah Nabi ikhlas. Ikhlas untuk menuju Allah. untuk menuju Allah bukan untuk kepentingan duniawi. Oke Rasulullah Sallam tidak pernah marah kalau ada sesuatu pelanggaran berkaitan dengan dirinya. Tapi i dan hikat maharim Tapi kalau ada perkara-perkara Allah yang dilanggar maka Nabi marah. Karena Allah bukan untuk kepentingan dirinya. Rasulullah mantak amali Rasulullah Sallam tidak pernah membalas karena untuk kepentingan pribadinya tidak pernah. Tapi Rasulullah Sallam e, marah jika ada syariat Allah yang dilanggar baru Rasulullah Sallam marah. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW berdakwah kepada Allah. Bukan menyuruh manusia kepada dirinya, tidak, tapi menyuruh kepada Allah. Dia hanyalah wasilah perantara antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kalau ada sesuatu yang menyinggung dirinya, beliau tidak balas. sebagaimana dalam dalam hadis. Ya, tapi kalau idan tuh hikat, Kalau ada perkara-perkara syariat Allah dilanggar, oleh Rasulullah SAW marah. Oleh kerana perkataan indah dari Syekh Muhammad bin Abdul Hab ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu Wa Taala, Kul hadi sabili adu'u Allah. Ya. Katakanlah, ini adalah jalanku, aku menyuruh kepada Allah. Beliau mengatakan, Inna kathiran wa inkana yadu'u ilal haq, wa huwa yadu'u ila nafsihi. Oh, kama kal. Kata, kata Syed Abdul Wahab, banyak orang, banyak da'i, meskipun dia menyuruh kepada kebenaran, itu menyuruh kepada Al-Quran Sunnah, tapi pada haikatnya juga menyuruh kepada dirinya. Ini penyakit, hati-hati. Sebagian da'i, dan ini dan ini perkataan Syed Abdul Wahab, rahimahullah, mengingatkan kepada kita, kalau kita berdakwah harus kepada Allah, bukan kepada diri pribadi. Bukan kepada diri pribadi. Di antara ciri-ciri seorang kalau dia berdakwah kepada diri pribadinya bukan kepada Allah. Kalau ada yang berdakwah selain dia, dia hasad, dia cemburu, dia dengki. Ini contoh satu. Kenapa dia dengki ada orang yang berhasil selain dia? Berarti dia tidak menyeru kepada Allah. Harusnya dia bahagia. Ya, harusnya dia bahagia sebagaimana Allah berkata kepada Musa, "Syanashuddu adudaka bi akhik." aku akan menguatkan engkau dengan saudaramu. Ya kita bahagia kalau ada dai dai yang lain yang kemudian berdakwah. Ya, yang penting di atas sunnah maka kita bahagia. Tugas kita berkurang dan orang-orang semakin banyak mengenal sunnah. Ya, sama seperti kita lihat misalnya banyak eh, apa namanya sarana-sarana dakwah. Ya, eh, banyak eh, apa namanya majlis-majlis taklim -majlis dakwah. Banyak dakwah di kantor. Kita bahagia. Dakwah tersebar. Ya, karena tugas kita berkurang. Tidak ada yang bisa sanggup untuk mendakwai seluruh. Di Indonesia saja kita nggak sanggup ya. Jakarta saja kita nggak sanggup. Terlalu banyak orang yang kita dakwai. Sementara kita kekuatan, kemampuan eh, sangat kurang. Maka di antara ciri orang yang berdakwah kepada dirinya, dia tidak suka kalau ada orang-orang yang berdakwah bersama dia. Ini yang pertama. Ciri yang kedua, orang tidak berdakwah kepada Allah, berdakwah kepada dirinya. Kalau ada yang menyelisih perkataan dia, dia marah bukan karena syariat Allah dilanggar, tapi karena dia tidak mau disisihi, Dia mau dia benar sendiri. Dia mau perkataannya diikuti. Ini berarti dia menyeru kepada dirinya, bukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya ingat kepada para kawan-kawan da'i, ya, e, berwaspada, jangan sampai terjebak. Kita harus cek diri kita. Tidak ada yang jamin kita semua ikhlas. Siapa yang jamin? Jangan sampai kita selama ini merasa berdakwah di jalan Allah, oh, ternyata kita ber, berdakwah kepada diri kita. Sehingga kita nanti sia-sia di akhirat, ternyata kita tidak dapat pahala. Karena dakwah adalah ibadah yang agung. Kalau tidak dibangun di atas keikhlasan, Percuma, jangan terpedaya dengan pengikut yang banyak ya. Bukan karena Nabi pernah mengabarkan ada seorang dai yang dipanggil oleh Allah pada hari kiamat, dai alim, pengikutnya banyak dan mereka memuji dia. Ternyata dia berdoa bukan karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kadzabta, engkau berdosa, engkau mengajarkan Quran, ya, bukan karena aku, tapi liyuqal annaka qari, tapi kau agar dikatakan kau ahli baca Quran. Wa kau dekil dan kau dikenal sebagai orang ahli baca Quran. Di antara yang masuk neraka pertama-tama adalah rojulun ya ilma wa allamahu seorang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya dai dai. Jadi ikhwan hati-hati ya. Ya ini kita tidak bicara masalah dai saja bahkan majelis taklim ya, mungkin sarana-sarana radio televisi semuanya kita semua di real dakwah masing-masing harus yayasan-yayasan pondok-pondok kita menyuruh kepada Allah bukan kepada yayasan kita, bukan kepada radio kita, bukan kepada sarana-sarana uh, -saran kita. Ini semuanya sarana, bukan tujuan. Bukan kepada yayasan bukan. Maka kita harusnya bahagia kalau uh, yang penting bisa sinergi, bisa bisa di atas sunnah maka kita bahagia. Jangan sampai kita selama ini merasa kita ikhlas, terpedaya dengan banyak orang memuji kita, terpedaya dengan banyak pengikut, terpedaya dengan berkembangnya dakwah ternyata kita bukan menyuruh kepada kepada Allah tapi menyuruh kepada diri kita. Orang-orang bahagia dengan dakwah kita, kita membinasakan diri kita sendiri karena selama ini kita berdakwah kepada diri kita. Ingat, cirinya dua. Ya, tidak senang kalau ada yang berkembang selain dia. Yang kedua, kalau diselisihi, dia tidak suka. Dia marah bukan karena menyelisih syariat, tetapi dia karena dia tidak mau dikalahkan. Di Ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya menghina, ya, menghina. Padahal kita di masalah ijtihadiyah kenapa harus menghina yang lain, ya. Tidak perlu seperti itu, ya. Kalau kita berdakwah kepada Allah, Ya, kita harus siap. Kalau ada gejala dalam penyakit hati kita, kita harus perbaiki. Jangan kita biarkan agar kita selamat. Ya, agar dakwah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan terpedaya dengan pujian orang. Jangan terpedaya dengan banyak pengikut. Itu semua adalah ujian tersendiri. Tapi yang berikutnya kata Allah biidnihi. Dai yang menyeru biidnihi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kata sebagian ulama di Tahir bin Ashur bahwasanya Allah menjelaskan Ke, tentang sifat Nabi, Nabi berdakwah kepada Allah dengan izin Allah. Kenapa? Karena dakwah Nabi sangat berat. Bayangkan Nabi SAW e, diutus di suatu zaman yang sangat rusak. Baik satu dunia, bukan cuma jazirah Arab. Semua ya. Makanya Nabi Allah mengatakan dalam satu hadis eh, Rasulullah bersabda, Inna Allah ila ahlil, uh, ila ard. arab qatahum ajamahum arabahum ajamahum illa min Ketika Nabi akan diutus, Allah melihat penduduk bumi, Allah murka kepada mereka semuanya. Yang Arab maupun non-Arab rusak-rusaknya Romawi rusak Persia rusak jazirah Arab rusak semua baik kesyirikan banyak yang disembah baru macam yang disembah moral rusak ya tapi nabi bisa menghadapi itu semua kenapa bi dengan izin Allah ya dan ini juga peringatan baik kita kalau kita dalam berdakwah berhasil maka ingatlah itu semua izin Allah Subhanahu wa taala izin Allah bukan karena kita jangan, kita jangan sampai kita terkena ujub semuanya izin Allah Subhanahu wa taala nabi s.a.w., dengan pertolongan Allah, Nabi bisa berdakwah menembus ya pemikiran yang sedang parah ketika itu ya yang orang-orang melakukan kesyirikan sampai mendarah daging dalam dalam uh, diri mereka, tapi dengan izin Allah, Nabi bisa merubah situasi dengan izin Allah. Makanya dakwah bisa berhasil dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Wasirajan cahaya munira yang menerangi Rasulullah SAW cahaya sekaligus sifat dengan muniro Kita tahu namanya cahaya pasti menerangi, pasti cahaya pasti menerangi. Tapi kenapa Allah katakan sirajan muniro cahaya menerangi? Dan ini kelaziman daripada siraj, menerangi adalah kelaziman daripada cahaya. Kata para ulama untuk menjelaskan bahwasanya ajaran Nabi saw. Allahul wadihat adalah perkara yang sangat sangat jelas. Islam ini sangat detail, sangat jelas. Semua syubhat dibantah, semua pemikiran rusak dibantah, semua kebutuhan umat dijelaskan baik perkara dunia maupun perkara akhirat. Semua jelas. Al yauma akmaltu lakum dinakum, kata Allah, hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Semua dibahas dalam Islam. Masalah rumah tangga, masalah tetangga, masalah kerjaan, masalah kenegaraan, masalah interaksi dengan orang bermaksiat, masalah interaksi dengan sama muslim, interaksi dengan orang kafir, bagaimana kalau berdamai dengan orang kafir, bagaimana kalau berperang dengan orang kafir, bagaimana adat dalam berperang, bagaimana adab dalam buang hajat, bagaimana lengkap semuanya. Makanya disebut dengan sirajan munira karena ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar jelas. Cahaya yang menerangi, cahaya yang uh, menerangi ya. Ini uh, pujian Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabashshiril mu'minin" "bi'annalahum fadlan" Kebira, dan berilah kabar gembira kepada kaum muminin. Berilah kabar gembira kepada kaum muminin. Dianna lahum fatlan kebira, bahwasannya bagi mereka, bahwasanya bagi mereka. karunia yang besar. Sebagian ulama mengatakan fadlan, fadlan ini bukan sekedar atau ya fadlan ini artinya lebih daripada yang yang Allah berikan. Setelah Allah berikan Allah kasih lagi lebih daripada yang tambahan. Fadlan ini diartikan dengan apa? Tambahan ya, tambahan yang besar. Sehingga mereka malam ini benar-benar kabar gembira. Bahkan sebagian Sebagian ulama ya, mengatakan arja ayatin fi kitabillah. Di antara ayat yang paling beri harapan dalam Al-Qur'an adalah ayat ini. Kalau tambahannya saja besar bagaimana dengan ganjaran yang yang didapatkan oleh para penghuni surga? Fadlan ini tambahan, kelebihan artinya, kelebihan. Fadl itu kelebihan dalam bahasa Arab. Sehingga kalau kelebihan saja Allah berikan besar, contohnya seperti Allah mengatakan Lilladina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik, Allah berikan surga al-husna wa Itu apa? Melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini di luar daripada yang ya, yang mereka dapatkan. Ini tambahan yang yang banyak. Sama. Allah menyebutkan, Ya Rasulullah, kabarkanlah kepada orang beriman bahwasanya mereka memiliki tambahan karunia dari Allah. Tambahannya besar bagaimana? Karunia sudah besar. Apa? Tambahannya saja besar bagaimana dengan karunia yang yang biasanya. Ya. Oleh kerana ini ayat yang sangat beri pengharapan bagi قوم مؤمنين كمان قال الله سبحانه وتعالى ولا تطيع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل الله وكفى بالله وكفى بالله وكيلا ولا تطيع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وَكَفَى بالله <وَكِيلًا> Setelah itu Allah mengatakan, jangan ikuti orang kafir dan orang munafik. Ya. Jangan ikuti orang-orang kafir dan munafikin. Um. Dan tinggalkan tinggalkan uh, gangguan mereka. bertawakal kepada Allah, kepada Allah, wakafabilahi wakila, ya cukuplah Allah, sungguh Allah adalah sebaik-baik penolong, sungguh Allah sebaik-baik, sebaik-baik tempat bertawakal atau penolongnya, tempat bersandar ya. Taib. Di sini Allah subhanahu wa taala sebutkan jangan ikuti orang kafir dan orang munafik orang kafir dan munafik punya keinginan mereka mengatakan Muhammad kemarusnya begini orang munafik juga punya ide-ide atau mereka sibuk mengganggu Nabi saw ingin uh, mengganggu dakwah Nabi saw maka kata Allah jangan ikuti mereka jangan taat kepada mereka jangan taat sama ide-ide mereka jangan dengarkan perkataan mereka ya, azahum, wa wada azahum tinggalkan gangguan mereka Di sini ada dua tafsiran uh, dua tafsiran yaitu eh, tinggalkan ya yaitu jangan balas jangan balas gangguan mereka mereka yang kedua eh, jangan pedulikan pedulikan gangguan mereka pedulikan gangguan mereka kalau kalau di tafsiran pertama wa da'adhahum ya da'adhahum gangguan mereka maka ini adalah uh, al idhafah uh, ila maf'ul yaitu kau jangan ganggu mereka janganlah engkau wahai Muhammad ganggu mereka yaitu jangan kau balas gangguan mereka adapun kalau tafsiran yang kedua jangan pedulikan gangguan mereka itu idhafa ila fa'il yaitu mereka yang mengganggu jadi jangan pedulikan gangguan mereka ya dua-duanya Allah larang Nabi SAW. Mungkin Nabi membalas, mungkin. Apalagi Nabi tinggal di Madinah, ada orang munafik yang cari perkara, Nabi bisa balas. Nabi punya kekuatan. Rasulullah tapi kata Allah, tidak usah balas. Atau tafsiran yang kedua, tidak usah pedulikan mereka. Sudah sibuk dalam dakwahmu, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pedulikan mereka dan mereka tidak akan pernah berhenti mengganggumu. Itu sifat-sifat orang munafik dan sifat orang orang kafir. Kemudian Allah arahkan wa tawakkal Allah bertawakallah kepada dalam segala hal. Wa kafabilahi wakila. Sungguh Allah sebaik-baik tempat bertawakal. Ya, ada yang menafsirkan atau menterjemahkan cukuplah Allah sebagai tempat bersandar tapi menurut Syekh Utsaimin rahimahullah kalau dikatakan waqafa bi ada binya, billahi wakila maka yaitu Allah adalah sigah ta'ajjub yaitu Allah sebaik-baik tempat bertawakal ya Allah sebaik-baik uh, tempat bertawakal ya ini uh, arahan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi gangguan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. nanti tolong hapus Jazakallahu khairan kami sampaikan kepada Ustaz Firanda Andirja Hafizullah taala yang telah membimbing kita dalam kajian tafsir Al-Qur'anul Karim surah Al-Ahzab. Dan berikutnya kami akan angkat pertanyaan oleh pesan singkat dari Abu Abdul Rahman di Sumatera Selatan. Ingin bertanya terkait zikir yang banyak Ustaz dalam surah Al-Ahzab ayat ke-41 tadi. Apakah ini menjadi dalil diperbolehkannya majelis-majelis zikir yang banyak menyebut nama Allah? Mohon penjelasannya, Ustaz. Uh, majelis zikir tentunya baik ya, tentunya baik ya. Uh, Di mana seorang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dituntut kita boleh berzikir sendirian. Itu ada ada pujiannya, uh, seperti dalam hadis kata, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dakarallah kalian seorang yang dia bersendirian kemudian dia mengingat Allah kemudian dia menangis makanya ini zikir sendirian ya kemudian ee, tadi alladziina syukurunallahi qiyaaman wa wa ala orang zikir kepada dalam kondisi berdiri dan kondisi berbaring dalam kondisi ee, duduk ini maksudnya ya mereka bukan bareng-bareng tidur bareng-bareng tidak tapi mereka di rumah juga berzikir mereka sedang duduk di rumah juga mereka berzikir mereka berdiri juga mereka berzikir ya ini menunjukkan zikir sendiri-sendiri adapun seorang kumpul kemudian berzikir kepada Allah bermajelis ya maka tidak jadi masalah tapi masing-masing berzikir seperti kumpul ramai-ramai ada yang berzikir subhanallah alhamdulillah masing-masing atau ada yang baca Quran terserah ya karena telah datang riwayat dari Ibnu Mas'ud ya. beliau mengingkari orang-orang uh, yang berzikir kemudian dengan satu suara sebagaimana dalam uh, Sunan Ad-Darimi uh, dengan sanad yang hasan oleh karenanya kalau kita pun berkumpul ingin berzikir di masjid maka masing-masing berzikir sendiri-sendiri mengingat Allah Subhanahu wa taala kalau memang ingin berzikir subhanallah alhamdulillah akbar tidak perlu membuat uh, uh, apa namanya satu suara wallah alam bisawab Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya dan karena waktu yang terbatas satu pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan malam hari ini kembali dari pesan singkat dari hamba Allah di Bogor ingin bertanya Ustaz saya diajarkan membaca bismillah seribu kali selepas Isa agar tercapai segala hajat. Bolehkah Ustadz? Bismillah, kita berzikir pada tempatnya. Bismillah bukanlah suatu zikir yang kita bismillah, 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 tidak ya. Kalau kita bismillah itu kalau kita ingin melakukan suatu dalam suatu hadis yang dipersilisikan ada yang menghasankan kullu amrin dzibalin la yuqda bil basmalah fahuwa abtar segala perkara yang penting kalau tidak dibuka dengan bismillah maka Uh, maka terputus. Bismillah itu diantara fungsinya adalah sebagai kalimat al isti'anah minta tolong kepada Allah. Makanya kalau kita lupa doa kita mau keluar rumah Bismillah cukup, ya sudah, cukup. Ya sudah, kalau kita bisa sambung Bismillah itu awal kalau lah, kata il, kemudian Allah menerima adil auto dan seterusnya bagus. Tapi kalau kita lupa, paling tidak kita bilang Bismillah. Kita naik mobil paling tidak apa Bismillah. Jadi kita minta tolong kepada Allah, bukan kita diam kemudian Bismillah, 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 Bismillah itu nggak diajar kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tapi kalau kita diam, kita duduk kemudian kita baca la ilaha illallah la ilaha berulang-ulang okey. Kita baca la haula wala quwata illa billah okey ya. ya. Jadi kita zikir pada tempatnya. Subhanallah, subhanallah berulang-ulang mus 100 1000 terserah. Yang penting kita punya waktu berzikir dan kita tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban kita ya. Kewajiban kita terhadap istri, terhadap anak, terhadap keluarga harus tetap kita penuhi di sela-sela waktu kita bersolawat, berzikir e, terserah. Wallah alam bisawab demikian saja yang saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf. kepada pemirsa Rojak TV dan Radio Rojak. InsyaAllah kita bersuah di kesempatan yang lain. Subhanakallah bihamdik. Asyadu ala ila anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.